Halo semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Video ini adalah materi pertama dalam mata kuliah Ilmu Politik di program studi S1 Reguler Ilmu Politik Universitas Bakri. Nah, pada materi yang pertama ini, tema besarnya adalah tentang apa itu politik dan apa sih konsep-konsep utama dalam disiplin ilmu politik yang berkaitan erat dengan politik di dunia nyata. Ada beberapa slides yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Selamat menikmati ya. Oke, nah ini hal yang paling penting di awal materi kita hari ini. Apa sih sebenarnya politik? Mungkin ini bukan kata yang asing ya. Tentunya bukan kata yang asing sih buat kita semua. Siapa sih yang nggak kenal politik? Di media, di TV, bahkan di media online pun kita selalu mendengar kata politik. Politik adalah sebuah fenomena, adalah sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, bukan? Coba bayangin. Dari sejak kita bangun tidur, itu kita sudah berhadapan dengan yang namanya politik, ya kan? Misalnya bangun tidur, terus kemudian mandi, siap-siap mau ke kantor, mau ke kampus, begitu keluar rumah, kita kan pakai baju nih. Nah, itu kan bagian dari politik. Loh, kok bagian dari politik? Loh, iya, kan ada aturannya. Bahwa kalau Anda keluar rumah menuju tempat umum, ya sebaiknya berbusana, berpakaian kan. Kalau enggak, kenapa? Ya bisa ditangkap polisi dong. Nah, aturan itu kan produk politik ya. Dibuat melalui mekanisme politik. Walaupun namanya hukum, tapi hukum itu sendiri kan ditetapkan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Itu contoh-contoh awal ya. Bangun tidur, berpakaian, kemudian keluar rumah, itu pun sudah kena politik. Setelah itu mungkin kalau yang tinggal di Jakarta, ganjil genap. Nah, ganjil genap juga kan. Kita bayangkan kondisi normal ya di luar pandemi misalnya. Keluar rumah, ganjil genap itu kan juga bagian dari aturan. Ditetapkan oleh pemerintah daerah, oleh gubernur yang mempunyai kuasa. Punya legitimasi, punya wewenang. Nah, wewenang ini nanti kita bahas salah satu konsep penting dalam ilmu politik. Tapi intinya adalah politik itu di mana-mana. Kita nggak bisa kemudian meninggalkan politik atau berlari apa ya, ignoring bisa ya, tidak peduli dengan segala hal yang berbau politik mungkin. Tapi bagaimanapun juga, kehidupan manusia itu diatur oleh politik. Politik itu mengatur bagaimana kehidupan sosial kita itu bisa berjalan dengan tertib, dengan lancar, tanpa merugikan orang lain ya, atau demi kepentingan bersama. Nah, jadi politik itu sesuatu hal yang sifatnya abstrak ya. Dia ada di mana-mana. Sejak kita bangun tidur hingga kita tidur, itu kita akan menemui hal-hal yang sebenarnya berkaitan erat dengan politik gitu. Ya kan? Dan hal-hal ini hal-hal yang sangat fundamental, hal-hal yang sangat mendasar bagi keberlangsungan hidup kita. Mungkin satu hal ya yang tidak diatur oleh politik ya mungkin soal bernafas aja sih. Kayaknya nggak ada aturan ya bahwa orang boleh bernafas itu misalnya cuman tiap 1 menit 40 kali gitu. Enggak sih. Tapi itu aja sih kayaknya yang belum diatur oleh politik. Tapi harus diakuin bahwa secara mayoritas, apapun yang terkait dengan kehidupan manusia itu pasti berkaitan erat dengan politik. Seperti itu ya.
Oke, tadi kita udah diskusi atau mendengarkan penjelasan mengenai politik sebagai sesuatu yang abstrak, sesuatu yang hal yang mengatur bagaimana manusia menjalani kehidupannya. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa sesuatu yang abstrak ini ya, sesuatu yang mengatur kehidupan manusia ini punya sisi gelap. Sisi gelap ini yang kita sebenarnya tidak bisa ignore, ya ini fakta. Kalau kita bicara politik sekarang kan, misalnya di Indonesia ya, kita lihat beberapa tahun lalu, atau mungkin sampai sekarang ya, tren hoax atau fake news itu kan cukup tinggi ya dalam perdebatan politik di Indonesia. Tentunya dengan kemajuan teknologi, itu menyebabkan produksi pengetahuan itu apa ya, dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Nah, sayangnya yang dihasilkan itu bukan pengetahuan, tapi sebuah kebohongan ya. Itu yang sangat disayangkan. Dalam beberapa konteks bahkan kemudian berarah kepada persekusi yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan politik berbeda. Itu adalah fakta yang apa namanya tidak bisa kita ignore ya di sini. Kemudian juga satu hal juga yang sebenarnya menarik dalam konteks Indonesia saya berbicara, kalau kita lihat di gambar yang di sebelah hoax itu politik dinasti ya. Politik dinasti itu adalah sebuah, kalau kita nyebutnya bisa sebuah rejim ya, rejim kekuasaan yang kemudian berlandaskan pada faktor garis keturunan atau hubungan darah. Nah, ini dalam konteks Indonesia menjadi satu hal yang nampaknya normal ya. Kalau misalnya bupatinya pensiun yang maju kemudian istrinya. Ya kan, bahkan kayaknya ada dulu satu daerah itu seingat saya istri pertama dan istri kedua itu jadi bupati ya di Jawa Tengah atau Jawa Timur saya lupa. Nah, kemudian kalau nggak istrinya anaknya atau adiknya gitu ya atau menantunya ini yang namanya bahwa politik itu seolah-olah menjadi unit bisnis keluarga gitu loh untuk daerah tertentu. Kalau dilihat dalam konteks demokrasi tentunya nggak ada masalah. Artinya begini, negara kita kan mengakui bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memilih dan dipilih. Artinya siapapun berhak untuk mencalonkan diri ya. Tapi dalam konteks secara etika, adanya dinasti politik ini tentunya menimbulkan masalah tersendiri. Pertama, dia menunjukkan bahwa ada indikasi kompetisi yang menjadi esensi dari demokrasi itu tidak berjalan dengan baik. Alternatif pemerintahan itu tidak ada di daerah tersebut. Nah, ini fakta ya. Di Indonesia ada. Bahkan praktik dinasti politik ini sesuatu hal yang sejak Undang-Undang Otonomi Daerah disahkan tahun dijalankan tahun 2002 itu ya sudah ada sejak itu. Jadi dari bupati yang atau gubernur yang sebelumnya tidak dipilih langsung, kemudian anak istrinya ikut pemilihan langsung dan menang dan berjalan sampai sekarang. Mungkin contoh yang paling cukup mencolok adalah Provinsi Banten ya. Itu kan terlihat sekali ya, terah atau dinastinya ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara dinasti politik, tidak hanya dalam konteks lokal atau subnasional, tapi di konteks nasional juga. Kalau kita perhatikan misalnya partai-partai politik itu kan, ya teman-teman bisalah mengasosiasikan misalnya Partai Demokrat itu keluarga siapa sih? Gitu. Atau kemudian Partai PDI Perjuangan itu lekatnya dengan terahnya siapa sih? Gitu. Atau mungkin Gerindra ada keluarga yang dominan nggak? Siapa sih kita yang dominan di situ? Atau kemudian Golkar juga diisi oleh
beberapa keluarga ya, keluarga-keluarga besar gitu, konglomerasi, atau kemudian Nasdem. Nah, ini kan yang contoh di level nasionalnya ya, gitu. Secara dalam perspektif etika bermasalah, gitu. Tapi kalau dilihat lagi dalam kacamata demokrasi, ya sah-sah saja semua orang bisa kan maju dalam pilkada atau mengikuti pemilihan legislatif gitu. Tapi tentunya bukan sesuatu hal yang baik ya memelihara politik dinasti ini. Nah, berikutnya yang tidak kalah terkenalnya adalah korupsi ya. Jadi kayaknya korupsi itu masalah yang tidak pernah selesai di Indonesia ya. Seakan-akan korupsi itu sudah menjadi atau istilah orang itu sering mendarah daging di Indonesia. Ya, teman-teman bisa sepakat atau enggak dengan ini, tapi faktanya bahwa dunia politik itu memang menawarkan satu kesempatan untuk memperkaya diri dengan cara yang ilegal. Kenapa? Karena manusia memiliki kuasa di situ, di dunia politik. Dan kita tidak bisa menolak fakta bahwa ya persoalan moralitas itu kan persoalan sesuatu yang kadang-kadang sifatnya individual ya. Gitu. Ada orang yang mungkin memang masuk ke dunia politik karena punya cita-cita atau idealisme memperjuangkan masyarakat di wilayah tertentu. Tapi ada mungkin sebagian besar lagi yang memang tujuannya adalah memperkaya diri. Dan kalau kita lihat yang paling sering terjaring korupsi itu ya kalau nggak anggota DPR ya pejabat pemerintah, ya kan? Seperti kalian bisa lihat di gambar kanan bawah kan, itu liputan atau foto media tentang beberapa anggota DPR yang sedang tertidur. Nah, itu juga menjadi satu hal atau satu catatan yang sangat penting ya dalam politik di Indonesia ya, khususnya terkait dengan sisi gelap perpolitikan Indonesia. Parlemen seringkali dikritik karena kinerjanya tidak baik, undang-undang yang dihasilkan pun sangat rendah, bukan? Kalau pernah dengar beberapa tahun lalu kunjungan kerja ke luar negerinya yang banyak, gitu, bahkan sempat sampai ditolak oleh beberapa mahasiswa di luar karena tidak efektif, yaitu fakta politik itu sisi kelamnya. Gitu. Dan secara keseluruhan ya fakta-fakta atau sisi negatif atau sisi gelap ini ya mengakibatkan orang melihat politik itu sebagai sesuatu yang kotor kan, gitu. Nah, itu tadi kalau kita bicara tingkat domestik ya, nasional Indonesia. Kalau di tingkat global gimana nih buat teman-teman yang ngambil HI gitu misalnya. Kalau di tingkat global sama aja sih. Artinya begini. Dalam pemikiran salah satu orang pemikir hubungan internasional terkenal ya, politik itu adalah war itu adalah the continuation of politics in other way. Jadi ya perang itu sebenarnya kelanjutan dari politik gitu. Ketika bertarung dengan kekuasaan itu tidak berhasil ya akhirnya bertarung dengan senjata. Nah, di sini juga ada sisi negatif dari politik. Dan secara global dunia sudah mencatat ini. Kita lihat misalnya dari Perang Dunia Pertama gitu kan, yang akhirnya mengubah sistem internasional secara signifikan ya, lahiran negara bangsa. Kemudian Perang Dunia Kedua yang mengubah struktur kekuasaan atau global powers ya kan. Kita lihat itu ada Perang Dingin. Kemudian tahun 90 ada perang teluk, ya perang terus. Seakan-akan sejarah politik dunia itu selalu dihiasi dengan kekerasan, dengan perang. Kalau kita lihat perang dunia pertama ke perang dunia kedua itu pasti sejarahnya soal kolonialisasi, soal penjajahan. Ya. Kemudian setelah perang dunia kedua kita bicara bipolar, itu juga bicara penjajahan secara ideologis, gitu kan.
penjajahan ekonomi gitu. Setelah itu tahun 90-an sampai sekarang ada penjajahan atau misalnya kekerasan terhadap aktor non negara bangsa gitu. Nah, ini yang kemudian orang melihat international politics itu selalu bicara soal violence. Kalau nggak konflik, perang, ya kan, genosida kita bicara. Atau kemudian apa aspek-aspek lainnya itu ya yang menempatkan politik internasional itu menjadi sesuatu yang kotor. Nah, ini sisi kelamnya ya, dan kita tidak bisa mengignore ini fakta. Kita melihat ini, menyaksikan ini, mungkin beberapa di antara teman-teman mengalami ini. Mungkin tinggal di daerah di mana apa namanya asal daerahnya itu ya penguasanya adalah dinasti politik gitu ya. Ini sisi kelam atau sisi gelap dari politik. Nah, akan tetapi walaupun ada sisi kelam dalam politik, politik juga secara faktual itu punya sisi yang mencerahkan. Sisi optimisnya kalau saya boleh bilang. Jadi kalau tadi kita melihat politik sebagai sesuatu yang kotor, sesuatu yang kejam, atau di tingkat internasional sesuatu yang berlumuran darah karena perang terjadi akibat proses politik yang mandek. Di sini kita melihat bahwa ada sisi yang mencerahkan, sisi terangnya dari politik. Baik itu di tingkat internasional maupun di Indonesia. Ya kan? Kita mulai misalnya dari sisi gambar kanan bawah dulu nih. Di situ ada Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, dan perwakilan dari Gerakan Aceh Merdeka. Ya kan? Di tengah-tengahnya itu ada Marty Ahtisari, negosiator. Nah, ini foto setelah penandatanganan MOU, sorry, penandatanganan perjanjian damai Aceh. Ya. Sebuah lompatan yang sangat besar bagi Indonesia pada waktu itu. Kita negara yang baru berdemokrasi, 99 ganti rezim, kemudian 6 tahun kemudian kita berhasil menyelesaikan satu konflik dengan cara damai. Ini capaian yang luar biasa ya. Biasanya negara kalau mengalami transisi kekuasaan itu akan apa ya, sulit melakukan peace talks atau resolusi konflik dengan cara-cara yang damai seperti ini. Dan Indonesia membuktikan bahwa sebenarnya dunia politik yang tadinya selama 30 tahun rakyat Aceh menderita gitu ya, karena kekerasan oleh negara. Akhirnya setelah reformasi, kalau kalian lihat di gambar di atas itu, mahasiswa menduduki gedung DPR. Setelah reformasi rezim berganti, ada harapan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan di Aceh. Ya kan? Ada ruang-ruang diskusi antar aktor politik yang kemudian mencapai puncaknya ketika perjanjian damai Aceh atau perjanjian Helsinki disepakati, melibatkan aktor internasional, win-win solution bagi Indonesia dan bagi GAM, ya kan? Dan tentunya yang paling penting adalah menghilangkan segala bentuk kekerasan, ya. Itu aspek yang sangat-sangat apa ya, sebuah potensi luar biasa dari dunia politik ya, mengubah kehidupan orang, mengubah kehidupan masyarakat secara total. Kalau teman-teman lihat di atas itu kan bagaimana gerakan mahasiswa itu tahun 98-99 itu kan mengalami perubahan yang sangat cepat ya. Yang dari apa sebelumnya
ditindas selama bertahun-tahun tidak boleh berorganisasi, 98 akhirnya bergerak, ya kan, menuntut perubahan, ya kan, meminta pemerintah bertanggung jawab. Nah, itu sisi yang mencerahkan ya, sisi yang positif, membawa perubahan bagi banyak orang. Kemudian kalau kita lihat juga politik itu menyediakan ruang ya bagi masyarakat untuk menyuarakan suaranya sejatinya itu. Kalau tadi kita bicara korupsi, kebebasan politik itu di Indonesia ya, kita lihat misalnya, memberikan ruang bagi orang untuk melawan pihak-pihak yang mencoba menghancurkan upaya pencegahan korupsi, ya kan? Kalau dulu kita lihat ada cicak versus buaya tuh dulu pernah rame mungkin. Kalau teman-teman lihat lagi di apa? Search lagi di arsip-arsip media online lama. Kemudian, ya banyak sih, macam-macam ya. Ada gerakan sosial yang diinisiasi oleh beberapa aktivis untuk melindungi KPK gitu ya, sebagai salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi. Nah, ini kan semua sebuah aktivitas politik ya. Tujuannya mulia loh. Artinya kita mau menghentikan gerakan korupsi di Indonesia gitu, yang selama ini sangat-sangat merugikan orang banyak. Selain korupsi, ada juga misalnya gerakan perempuan. Ya kan? Ini juga sisi positif. Kita kita gini. Oke, kita punya Kartini. Indonesia cukup beruntung punya Kartini, tapi sejatinya butuh puluhan tahun hingga akhirnya perempuan Indonesia itu bisa masuk ke dunia politik, berkompetisi, bertarung secara fair ya. Gitu. Undang-undang kita menjamin keterwakilan perempuan di organisasi kepartaian ya, minimal itu. Itu 30% kalau nggak salah affirmative action-nya, dan juga keterwakilan perempuan di parlemen, ada hak-hak yang dijamin seperti itu. Hal ini penting karena bagaimanapun juga politik itu bukan sesuatu yang sebenarnya hanya untuk laki-laki ya. Jadi kalau seringkali gini ceritanya, ketika orang lihat politik itu kejam, kotor, penuh noda itu kan, sehingga itu cuman buat dunia, cuman buat orang atau laki-laki ya, maskulinitas itu yang siap bertarung dengan hal-hal itu. Sebenarnya tidak gitu. Iya, politik kotor, iya politik penuh noda, iya dalam level tertentu dia bisa berdarah-darah, tapi bukan berarti bahwa manusia itu dibatasi berdasarkan jenis kelaminnya untuk masuk ke dunia politik. Semua punya perannya, ya kan? Toh sesama manusia ini loh, saya berhak menentukan seperti apa sih, misalnya masyarakat akan diatur oleh negara, ya kan? Termasuk juga bagi kalangan perempuan, ya kan? Apa sih yang ingin disuarakan, misalnya? Macam-macam, misalnya. Biasanya kalau kita lihat tren itu kan kemarin misalnya hak untuk tempat kalau terkait dengan ini ya, hak cuti melahirkan dan segala macam gitu kan, di dunia kerja itu beberapa hak yang diperjuangkan gitu oleh kelompok aktivis perempuan gitu ya. Itu hal yang mencerahkan ya sebenarnya, mendorong bagaimana agar sebenarnya tujuannya kan cita-citanya mulia, agar masyarakat ini bisa tetap produktif gitu dan saling mendukung. Dan di level internasional sendiri, kalau tadi kita bicara perang-perang dan perang konflik gitu kan, kalau kita lihat ke utara, bagian utara negara kita, Laut Cina Selatan itu kurang panasnya apalagi gitu kan, kapal-kapal perang berseliweran gitu kan, pesawat-pesawat saling lihat di radar gitu kan, satu gerakan provokatif saja mungkin bisa mendorong konflik ya atau perang ya, dan itu bukan hal yang baik ya tentunya bagi Indonesia ya, walaupun kita bukan negara yang mengklaim wilayah, tapi masa ada kebakaran di tetangga kita, kita tidak berusaha mencegahnya gitu ya, memadamkannya gitu kan.
di level internasional juga ada yang namanya SDGs. Kalau dulu ada Millennium Development Goals, sekarang ada SDGs, Sustainable. Jadi ini 17 agenda ya yang ditetapkan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sepakat bahwa ada 17 agenda yang ingin dicapai. Ya kan, contohnya menghapus kemiskinan secara global. Ya kan? Kualitas pendidikan, akses terhadap air bersih. Kemudian kualitas apa namanya? Kehidupan yang lebih baik, lingkungan alam yang lebih baik. Ini sisi positif dari mempunyai institusi politik macam PBB ya kan, UN gitu. Kita kita sebagai manusia kemudian memperjuangkan hal-hal yang dibutuhkan oleh umat manusia secara global gitu. Semua orang tuh nggak boleh berada di bawah garis kemiskinan, nggak boleh kelaparan, nggak boleh sakit tanpa adanya akses kesehatan. Ya kan, tidak boleh mendapat apa mengalami diskriminasi dalam pendidikan, termasuk juga terkait dengan gender, ya kan, laki-laki dan perempuan harus sama aksesnya, atau misalnya yang nomor 6 itu air, sanitasi, ya kan, kemudian macem-macem ya. Ini menandakan bahwa masyarakat global itu punya kepedulian politik, punya komitmen politik untuk menjadikan dunia di tempat di mana tempat kita sekarang hidup ini sebagai tempat yang lebih baik ya untuk semua, gitu. Bukan hanya sebagai tempat buat perang. Ya kan? Lebih banyak kebaikan yang bisa dicapai dibandingkan kemudian berperang. Nah, ini beberapa sisi terang atau sisi yang mencerahkan dari politik yang ada di dunia nyata yang bisa kita lihat. Tentunya masih banyak lagi ya, termasuk juga sisi kelam juga. Tapi ini hanya beberapa gambaran umum saja yang saya berikan. Sehingga teman-teman paham bahwa politik itu ya ada sisi gelapnya, ada sisi terangnya. Gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang kan, gimana sih ilmu politik? Gitu kan. Mana sih yang kita pelajari? Gelap atau terang? Nah, menarik kan? Apakah kita hanya mempelajari yang gelapnya saja, atau kita mempelajari yang terangnya juga? Oke, di dua slide sebelumnya kita udah sama-sama mencoba merefleksikan bahwa ada dua wajah politik ya. Satu wajah kotornya yang penuh dengan manipulasi atau ya penipuan lah ya kan, makanya kalau aktor politik itu nyebutnya politikus ya joke-nya. Kemudian juga politik sebagai sesuatu yang kotor itu ada kekerasan, ada violence di sana. Ya, hal ini sesuatu yang kalau kita lihat secara filosofi sesuatu yang sifatnya alamiah. Kalau kata Lord Acton ya, Anda punya kekuasaan itu sendiri sudah punya kecenderungan untuk korup ya. Bayangkan kalau Anda punya kekuasaan yang absolut. Ya kan, kalau kayak zaman kerajaan dulu raja itu kan kekuasaan yang absolut, itu korupnya minta ampun. Segala sesuatu dimiliki ya. Sesuai dengan keinginan si raja. Nah, sisi gelap ini sisi yang mengerikan, tidak bisa kita hindari, bukan hindari, tidak bisa kita kesampingkan gitu. Politik itu punya sisi gelap yang mengerikan gitu. Tapi juga kita tidak bisa menafikan bahwa ada sisi yang mencerahkan gitu kan. Bahwa politik itu menjanjikan atau bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Ya. Kalau tadinya di slide sebelumnya saya jelaskan bahwa tadinya masyarakat Aceh mengalami represi kekerasan oleh aparat negara, ya lewat perjanjian damai, sebuah proses politik, maka tidak ada lagi kekerasan itu. Kalau misalnya
tadinya masyarakat Indonesia selama 32 tahun dipimpin oleh rezim otoriter Orde Baru, ya tahun 98 gerakan mahasiswa memaksa mundur rezim otoriter. Dan kita masuk ke era yang namanya reformasi. Perubahan-perubahan mendasar dalam politik. Kalau zaman Orde Baru partai politik cuma boleh ada dua dan satu golongan karya, pada tahun 99 saja ya setelah pelarangan partai itu dicabut, itu ada hampir 100-an lebih partai yang berdiri. Orang merayakan kebebasan. Dan kalau kita lihat SDGs, SDGs itu kan jelas menggambarkan bahwa umat manusia secara global itu harus hidup di bumi yang lebih friendly. Ya, dimanapun, di negara manapun, itu setiap negara tuh harus menjamin bahwa umat manusia itu bisa hidup dengan tenang, aman, damai, kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Yang tidak mengalami opresi. Nah, dua sisi ini tadi di slide sebelumnya saya sempat singgung dikit tuh. Kemudian menimbulkan pertanyaan yang besar. Ya, ada sisi negatif, ada sisi positif. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak sih kalau dalam ilmu politik itu kita menjelaskan atau mempelajari fenomena politik dengan satu kerangka berpikir atau prinsip netralitas atau imparsial. Gitu. Ya. Jadi bayangin, saya selalu gini, analogiin kayak begini. Orang yang belajar politik itu sama kayak orang yang mau jadi dokter. Ya kan? Dokter itu kan ya sama-sama mempelajari hal yang dalam tanda kutip kotor ya, sama kayak kita lah, iyalah, berkaitan dengan darah organ manusia gitu kan. Nah, dia juga melihat ada sisi baik dan buruk gitu dari orang yang dilihat. Ya, mungkin ada pasien sisi buruknya, wah ini orang makan gulanya terlalu banyak gitu kan, makanya diabetesnya tinggi gitu, kadar gulanya tinggi dan diabetes gitu kan. Ya, sama seperti politik, misalnya kita melihat satu proses pemilu, terus kita lihat, wah ini curang gitu ya, aturan-aturannya menguntungkan penguasa gitu. Tapi juga kita melihat sisi baik gitu, sama seperti dokter, oh ini orang masih apa, olahraga sehingga misalnya paru-parunya terjaga dengan baik gitu kan, untungnya masih mau gerak gitu ya. Mungkin kita lihat, oh pemilu ini untungnya banyak peserta parpol yang ikut. Jadi ada dua sisi yang kita selalu lihat gitu. Nah, kalau ditanya mungkin nggak sih kita mendekati istilahnya sebuah fenomena politik itu dengan imparsialitas, dengan netralitas. Jadi tidak ada istilahnya ikatan emosional gitu kan, dengan apa yang diteliti. Kan ini yang menjadi puzzle sebenarnya. Dan nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut dalam tatap muka. Tapi di sini saya mau cantumkan bahwa analogikan sebagai dokter gitu. Dokter itu kan mungkin ketika meriksa pasiennya dibilang, ah bapak ini gitu kan, terlalu banyak makan gula, terlalu banyak ini. Ya sebenarnya jarang ya. Artinya kita itu harus men-encourage gitu. Pak, gitu misalnya pasiennya kalau diagnosanya begini, kita nggak mungkin bilang, Pak, Bapak sebentar lagi akan meninggal dunia, mohon maaf ya, Pak, kadar gulanya udah tinggi banget. Enggak kan, nggak mungkin dokter bilang gitu kan. Nah, yang bisa dibilang adalah, okay, Pak, harus olahraga, misalnya, harus, misalnya, kurangin makanan-makanan yang manis, gitu kan, kalau misalnya pasiennya seperti itu. Nah, bayangkan itu dilakukan dalam konteks politik, gitu, ketika teman-teman ngelihat ada sisi kotor, dan ada sisi positif dari politik. Mungkin nggak sih kita menganalisa fenomena politik dengan tetap berdiri pada posisi yang netral? Nah, ini nanti kita bahas ya, tapi saya mau jelasin dulu ilmu politik itu belajar apa.
sehingga memperkaya wawasan kalian semua. Gitu ya, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Pada slide ini, saya ingin menjelaskan definisi politik sebagai sebuah fenomena sosial dalam perspektif ilmu politik. Ya. Jadi, istilah politik itu sendiri dalam disiplin ilmu politik itu dimaknai sebagai dua hal besar ya. Pertama, politik sebagai sebuah arena interaksi, ya kan? Dan politik sebagai sebuah proses interaksi. Kalau kita bicara arena, kita bicara the art of government. Kita bicara pemerintahnya. Ya kan? Politik selalu melibatkan pemerintah. Yang kedua adalah government and public relationship atau public affairs. Bagaimana pemerintah kemudian kita bicara ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya. Jadi kita bicara pemerintahnya, kemudian kita bicara ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya. Ini terminologi atau pemahaman ilmu politik tentang politik sebagai sebuah arena. Nah, selain sebagai sebuah arena, politik juga ilmu politik memaknai politik itu sebagai sebuah proses. Jadi, sebagai sebuah proses, politik itu bicara tentang kekuasaan dan distribusi sumber daya. Ya kan? Jadi kalau kita sederhanakan, politik itu bicara bagaimana sih pihak yang berkuasa itu mendistribusikan sumber daya. Sumber daya apa? Ya sumber daya manusia, sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Nah, nanti di pertemuan kedua kita akan bahas soal ini lebih detail, tapi begini, prinsipnya adalah sumber daya yang ada di dunia ini kan terbatas. Ya, sehingga manusia harus mengatur distribusinya agar manusia apa sesama manusia tidak saling berantem. Maka dibutuhkan pihak yang berkuasa. Siapa? Ya pemerintah. Nah, ini yang dipahami oleh politik. Ilmu politik ya, yang dipahami politik sebagai sebuah proses ini yang dipahami dalam politik. Kemudian aspek kedua politik sebagai proses adalah bahwa politik ini melibatkan yang namanya kompromi dan juga konsensus atau kesepakatan. Karena kita bicara soal power, kekuasaan untuk mendistribusikan sumber daya, maka kita bicara soal bagaimana sih orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan saling berkompromi dan mencapai kesepakatan. Kalau misalnya mereka tidak berkompromi, maka sulit ya, artinya tidak akan ada. Jadi yang berkuasa itu berkompromi dan mencapai kesepakatan. Ini gimana nih sumber daya ini akan kita bagi? Siapa dapat berapa dan kenapa? Itu makanya politik itu dalam konteks proses dipahami sebagai sebuah kompromi dan konsensus. Kalau coba kita apa namanya summarize ya definisi politik dari perspektif arena dan proses ini, maka sejatinya sebenarnya politik yang tadinya abstrak itu bisa kita terjemahkan sebagai sebuah aktivitas. Ya, dia adalah sebuah aktivitas di mana orang itu menghasilkan ya, memproduksi atau menjaga atau mengubah ya. Jadi, is the activity through which people make, preserve, and amend the general rules under which they live. Bagaimana aturan yang mengatur cara manusia itu hidup, ya, berinteraksi menggunakan sumber daya. Aktivitasnya itu namanya politik, ya, membuat aturannya, mempertahankan aturannya, preserving atau mengubah. Mengamandemennya, aturan-aturan utamanya. Nah, aturan ini kan bisa sifatnya konstitusi, undang-undang dasar, atau kemudian undang-undang biasa ya,
atau peraturan pemerintah, keputusan presiden, hingga ke level paling bawah, misalnya peraturan bupati, gitu, kabupaten, perda, peraturan daerah, atau termasuk himbauan, atau misalnya pemberlakuan PSBB, itu kan aturan. Mengatur bagaimana manusia bisa hidup, bisa menjalani kehidupannya. Nah, kalau kita lihat dia sebagai sebuah aktivitas di mana orang saling berinteraksi terkait dengan aturannya, maka ada dua fitur utama yang bisa dihasilkan ya. Pertama adalah pasti ada konflik, ya kan? Oh, iyalah, dua orang aja, misalnya bayangin. Teman-teman bayangin ya, kalau misalnya, oke, kondisinya lagi nggak pandemi misalnya, atau kondisi di mana kita mau jalan gitu bareng teman. Dua orang aja tuh kadang-kadang susah banget menentuin, kita habis kuliah ini nongkrong di mana nih? Gitu ya, dua orang tuh, bayangin kalau lima orang. Wah itu konflik tuh. Mungkin yang satu jawab, kita ke nongkrong di tempat A yuk, atau kita nongkrong di B, nongkrong di C. Terus ada yang satu bilang, oh terserah deh, gitu. Nah ini konflik gitu kan. Adanya perbedaan apa namanya istilah konflik itu kan incompatibility of goals ya, ketidaksesuaian tujuan gitu antar beberapa pihak. Dan dalam politik ya ini hal yang lumrah gitu. Ini fitur apa elemen utamanya pasti ada konflik gitu. Tidak semua orang setuju akan general rules yang sama untuk mendistribusikan sumber daya yang dibutuhkan manusia itu. Tapi juga ada kerjasama, gitu ya. Manusia itu sejelek-jeleknya adalah makhluk sosial, ya. Dan dalam konteks ini, cooperation itu menjadi prinsip yang utama bagi manusia. Nah, dua elemen utama inilah yang bisa kita apa ya kita satukan dalam label politik sebagai sebuah seni. Ya, jadi kalau kalian pernah baca definisi politik adalah seni mendapatkan, mempertahankan, mengelola kekuasaan, bla bla bla. Oke. Secara garis besar ya bicara ini conflict and cooperation. Karena nggak ada manual booknya, tidak ada apa ya. Art itu kan tidak ada manualnya, tidak ada buku pedomannya, ya kan? Sama halnya dengan konflik dan kerjasama, yang nggak ada buku panduannya, real life situation gitu kan. Makanya politik itu dalam konteks ini disebut juga separuhnya bagian dari art. Bagaimana sih orang mengelola konflik dan mendorong kerjasama? Ya kan? Karena tidak ada pedomannya sama sekali. Kalau kita konflik, maka kalau orang dua orang yang konflik, maka sebaiknya begini-begini. Ya, tapi kita nggak bisa menentukan akhirnya gimana. Ini definisi politik dalam ilmu politik ya. Jadi ingat aja, politik sebagai arena dan politik sebagai sebuah proses. Nah, ketika kita menyatukan semuanya, kita melihat dia sebagai sebuah aktivitas. Ya kan, aktivitas, kemudian aktivitas ini sendiri punya dua apa namanya fitur utama yaitu konflik dan kerjasama. Baik, tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan mengenai bagaimana sih ilmu politik memandang istilah politik itu sendiri ya. Jadi ada dua ruang lingkup definisi, pertama bicara politik sebagai arena dan kedua politik sebagai sebuah proses. Nah, di sini pada bagian ini saya akan ngejelasin dua konsep utama yang ada dalam ilmu politik ya, yang menjadi fokus dalam ilmu politik. Pertama adalah kita bicara soal kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Secara sederhana kan kekuasaan itu adalah kemampuan ya, kemampuan untuk mempengaruhi
orang lain atau pihak lain agar mengikuti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu kekuasaan, power. Tentunya, tidak semua orang punya kekuasaan. Dan orang-orang yang punya kekuasaan belum tentu punya wewenang. Loh, kok begitu? Kekuasaan itu harus mendapatkan legitimasi terdulu. Legitimasi itu istilahnya pengakuan ya. Pengakuan bahwa benar misalnya Anda memiliki kekuasaan untuk menjadi seorang pemimpin gitu, atau seorang perdana menteri, seorang presiden gitu. Legitimasi sumbernya bisa macam-macam. Gitu ya, nanti kita bicarain ya. Nah, kekuasaan yang memiliki legitimasi ini namanya wewenang. Jadi orang punya kekuasaan, terus orang punya wewenang. Wewenang ini kekuasaan yang legitimate, yang memiliki legitimasi sehingga si pemilik kekuasaan itu tidak perlu menggunakan paksaan atau manipulasi ketika ingin mempengaruhi apa yang harus dilakukan oleh orang lain. Ya kan? Kalau dia menggunakan kekerasan atau manipulasi, maka mungkin secara faktual atau de facto, dia mungkin tidak memiliki legitimasi itu. Ya kan? Contohnya misalnya seorang pemimpin otoriter gitu. Ya dia punya kekuasaan gitu, sebagai perdana menteri atau presiden, tapi dia otoriter. Dan dia sering menggunakan cara-cara kekerasan biar masyarakat itu ikut dengan apa yang dia perintahkan. Nah, justru ini bertolak belakang ya. Kalau kita lihat, loh, kenapa kalau Anda misalnya seseorang yang legitimate, kenapa repot-repot harus menggunakan kekerasan gitu, memaksa orang untuk menuruti Anda gitu. Ya kan? Dan ini sering terjadi ya dalam konteks rezim otoriter ya. Orang melihat bahwa Anda berkuasa itu tidak punya landasan yang clear gitu, tidak diakuin lah dalam tanda kutip secara faktual oleh masyarakat yang dikuasai gitu, seperti itu. Nah, kemudian wewenang itu ada tiga sumber tadi saya bilang ya, sebagai sebuah kekuasaan yang legitimate ya. Ada namanya traditional authority, ini biasanya dari sejarah atau turun-temurun ya. Ya, kalau raja itu kan biasanya ya, turun-temurun lah, dari ratu, misalnya Ratu Elizabeth gitu kan. Dia sebagai kepala negara, nanti mungkin tahtanya akan turun mungkin ke Pangeran Charles ya, atau mungkin langsung ke Pangeran William. Ini kan sejarah ya, garis kekeluargaan tradisional. Kemudian artinya sifatnya tradisional itu bisa personal juga gitu ya. Kemudian ada namanya juga karismatik. Jadi orang itu memiliki kekuasaan yang legitimate karena karismatik gitu ya. Ya mungkin orang memandang pemilik kekuasaan ini sebagai orang yang berwibawa misalnya. Orang yang mewakili dia gitu. Nah, hal-hal yang sifatnya personal, emosional seperti ini nih fakta terjadi gitu. Ya saya ingat dulu tahun 2004, pemilu presiden pertama Indonesia. Ya kalau kita lihat kan banyak ibu-ibu yang memilih Pak SBY gitu. Waktu itu ada wawancara ketika ditanya kenapa. Karena Pak SBY orangnya berwibawa, ganteng, sehingga memilih Pak SBY gitu ya. Nah ini yang salah satu bagaimana aspek karismatik itu mempengaruhi legitimasi kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Lagi-lagi sifatnya personal. Kemudian yang terakhir ada yang namanya legal rational authority ya. Ya, dia tidak bersifat personal. Sifatnya ya legal. Jadi gini, kalau orang menang pemilu presiden atau ya pemilu presiden misalnya, atau misalnya pemilihan ketua kelas gitu ya, di level yang paling rendah,
Itu kan siapapun pemenangnya, ya aturannya memang menyebutkan yang punya suara mayoritas ya dia yang menang. Nah, itu kan sifatnya tidak personal. Dia tidak berubah karena ada aturan yang mengatur soal itu. Konstitusi kita juga mengatur siapa presiden dan wakil presiden terpilih, syarat apa yang harus dipenuhi. Nah, ini kita bicara legal national authority. Satu hal yang perlu diingat ketika bicara soal tipe-tipe authority ini bahwa ketiga tipe ini tidak berdiri sendiri ya. Ketiga tipe ini bahkan bisa muncul di saat yang bersamaan. Ya kan? Contohnya kita lihat Ratu Elizabeth misalnya. Ya, tradisional. Sejarah Inggris itu kan United Kingdom namanya sampai sekarang. Karismatik, karismatik. Orang melihat Ratu Elizabeth itu sebagai patron negara, gitu, kepala negara. Karismatik. Ratunya Inggris ya, karismatik. Legal rasional, iya legal rasional. Gitu. Monarki konstitusional kok, sistem pemerintahan di Inggris kan. Jadi tiga hal ini tuh muncul di Inggris. Artinya model wewenang seperti ini tidak terpisah satu sama lain ya. Bisa kombinasi ketiganya, bisa kombinasi dua saja gitu. Yang jelas ini menggambarkan apa bentuk-bentuk authority atau wewenang yang mungkin ada. Dan ini merupakan hasil pemikiran dari seorang sosiolog terkenal, Max Weber, sosiolog Jerman yang sangat terkenal dengan pemikiran-pemikirannya tentang bagaimana apa itu kekuasaan negara dan juga nanti kita bahas soal birokrasi ya. Nah, ini hasil pemikiran Weber yang sangat-sangat dipakai hingga sekarang. Nah, akhirnya kita sampai pada slide terakhir dalam materi pertama mengenai politik dan ilmu politik yang saya berikan. Di slide terakhir ini sebenarnya saya ingin teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal memikirkan kembali atau berkontemplasi ya. Bayangkan bahwa ya bukan dibayangkan sebenarnya teman-teman sekarang sudah belajar ilmu politik, mulai belajar ilmu politik. Tadi saya sempat pakai analogi ilmu politik itu sama kayak ilmu kedokteran ya. Jadi orang yang belajar ilmu politik itu sama kayak belajar mau jadi dokter. Nah, dari analogi itu mungkin teman-teman bisa membayangkan ya. Menurut pendapat kalian masing-masing sebagai orang yang mempelajari ilmu politik, apakah kita harus tetap bersikap netral atau imparsial? Imparsial itu setara ya. Ketika berhadapan dengan dinamika politik di dunia nyata. Ya, bayangkan misalnya teman-teman berhadapan dengan sisi gelap politik. Tadi di awal yang saya jelasin. Teman-teman melihat ada ketidakadilan, teman-teman melihat ada perang. Apakah sebagai orang yang kemudian paham, tahu dengan disiplin ilmu politik, kita harus tetap bersikap netral atau imparsial? Nah, coba dibayangkan jawaban dari pertanyaan ini. Mungkin nanti bisa didiskusikan dengan teman masing-masing, ya kan, atau didiskusikan saat tatap muka. Oke, demikian materi pertama perkuliahan ilmu politik di Universitas Bakri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga pengetahuan yang sudah diberikan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di materi berikutnya.